untuk turun dari bis, ikuti terus. Saat ini aku udah di bus stop atau pemberhentian bus dan aku lagi nungguin bis dan ternyata gerimis teman-teman. Alhamdulillah ini udah jam 11 pagi karena nenek aku jadwal olahraganya pagi dan ini tempat pemberhentian busnya. Alhamdulillah busnya aku lihat udah lagi datang dan busnya itu double decker atau tingkat teman-teman, ikuti terus. Saatnya untuk naik bis teman-teman, bisnya udah datang nih, bis aku bis tingkat. Aku naik bis dulu dan ini tuh bis pertama sebelum aku naik turun bis atau naik bis lagi untuk yang menuju ke dekat rumah aku, ikuti terus. Daerahnya itu dekat dengan port atau pelabuhan teman-teman, cuma kalau jalan kaki pasti jauh dan ini aku sebelah kiri dari pelabuhan teman-teman. Aku nggak bisa shooting sebelah kanan karena nggak mau pindah tempat duduk. Dan ini tuh banyak perusahaan gede-gede gitu teman-teman, gedungnya tinggi-tinggi banget. Ikuti terus teman-teman. Itu sebenarnya itu gedung perusahaannya tinggi banget tuh. Dan ini di sini itu busnya hampir setiap bus stop mereka berhenti ya teman-teman, entah itu dia drivernya itu ada penumpang atau enggak, mereka banyak yang kayak gitu berhenti di setiap pemberhentian bus tuh perusahaannya. Sebentar lagi aku mau turun ganti bis yang menuju ke belakang rumah blok aku teman-teman, ikuti terus. Turun dari bis, ikuti terus.
sudah turun dari bis, teman-teman. Bye bye double decker bus. Tinggal nungguin bis yang kedua menuju ke tempat dekat rumah tuh, teman-teman. Oh ya teman-teman, di sana itu aku nanti kasih tunjuk lewat stiker ya teman-teman. Itu ada apa? Ada rumah puzzle bagus. Dan ini bus aku udah datang, alhamdulillah. Ikuti terus, aku stop bus dulu. Naik bis lagi. Waktunya naik bis, teman-teman. Ini bis yang kedua, ikuti terus. Ini perjalanan aku yang bis kedua ya teman-teman, menuju ke dekat rumah. Bus stopnya itu di belakang rumah aku. Dan aku suka banget ke IKEA sana, teman-teman. Kalau ke IKEA itu nggak mau pulang lihat barang-barang perabotan gitu, sampai bingung mau dari apa arah masuk ke arah keluarnya. Ikuti terus teman-teman perjalanan aku pulang dari tempat kerja atau nganterin nenek olahraga. Oke teman-teman, yang di atas itu rel kereta ya, jalan kereta api, bukan, nggak tahu kereta api atau kereta listrik lah, yang jelas itu jalan MRT kalau di sini namanya. Terus bukan jalan tol ya teman-teman, ikuti terus. Aku udah deket rumah aku, tinggal turun terus sampai jalan sebentar sampai di rumah deh teman-teman. Oke teman-teman, udah saatnya aku turun dari bis karena udah di deket bus stop aku. Jadi itu big boss aku duduk di sana. Dia suka di pinggir, aku suka di pinggir. Ya orang lagi berantem ya teman-teman. Padahal ini kesukaan kita memang duduknya di pinggir teman-teman. Jadi aku mau turun dulu, aku siap-siap turun dulu teman-teman. See you di rumah. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku udah sampai rumah. Terus aku lanjut bikin makan buat nenek. Dan aku buka dulu jendela karena panas. Dan terima kasih telah mengikuti saya, menemani saya pulang dari tempat kerja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.